Meski di tengah pandemi COVID-19 terpantau pada Minggu pagi 12 Desember 2021 di perkantoran Gubernur Jambi ramai masyarakat yang berolahraga. Lokasi ini memang menjadi pilihan masyarakat untuk berolahraga baik bersama keluarga dan juga kerabat. Sebagian besar masyarakat yang berolahraga di kawasan perkantoran Gubernur tersebut ada yang jogging, bermain badminton dan juga sepak bola. Salah seorang masyarakat, Argo, mengaku tidak khawatir meski berolahraga di area publik. Namun tetap harus menjalani protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan menjaga jarak. Ia menambahkan dengan berolahraga pada pagi hari diharapkan dapat menjaga imun agar tubuh tetap fit di tengah wabah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih berlangsung di Provinsi Jambi, khususnya di Kota Jambi. Level 1, alhamdulillah, tapi tetap kita tetap harus waspada. Karena kondisi pandemi masih ada. Jadi untuk itu, untuk kawan-kawan tetap harus olahraga dan untuk menjaga imun kita untuk mengantisipasi kalau ada pandemi. Azam Azmi, Solehan, Jambi TV.